kalau yang kaitan siapa dengan PTKI, itu kan lahan PTKI. Kita tidak bisa tidak memperbolehkan. Itu kewenangannya PTKI untuk mengambil tanah yang memang haknya PTKI. Kalau untuk pemerintah Kota Tegal, ini juga kita lagi revitalisasi alun-alun dan Taman Pancasila. Jadi kita ini waktunya berbarengan saja. Pak, mereka bilang kalau belum ada tempat relokasi, Pak, menanggapnya? Ini hari ini kita sudah ketemu dengan Batang, ya. Ini mudah-mudahan ini cepat selesai. Nanti untuk sementara kalau bisa udah clear, kita saya berharap nanti ada di sebelah timur rumah makan Dewi, ya, untuk sementara. Nanti untuk seterusnya nanti ada di sebelahnya Mulia Dana, ya, yang nanti ku jajar. Terima kasih.